langsung menggelar konferensi pers dengan agenda yang akan disampaikan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur yang kita nyatakan terpilih juga. Pada malam hari ini akan memberikan keterangan-keterangan daripada hasil perolehan suara di lapangan hasil pencoblosan pada hari ini. Maka untuk menghematkan waktu dari saya sebagai pengantar, tempat dan waktu kita serahkan langsung kepada gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih 2025-2030. Kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua yang sudah berhadir para kawan pada hari ini di kantor kemenangan Banda Aceh di Pangau. Kami atas pasangan Malik Dikpat, yang pertama kami ucapkan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Aceh yang telah memberikan dukungan dan suara kepada kami paslon 02. Terima kasih juga kepada partai-partai pendukung dan pengusung, juga para guru-guru, alim ulama, tim pemenangan, relawan seluruh Aceh, dan juga kepada jajaran KPA dan jajaran PA, dan juga kepada tim kemenangan Mualim. Dengan angka kemenangan paslon 02 yaitu 62%. Allahu Akbar! Dari suara yang sudah masuk 2.500.000 suara. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan terima kasih kepada kita semuanya. Banda Aceh tanggal 27 bulan 11 2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulai gubernur. Amin. Amin.